Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini kita mau San Mori. Jadi tujuan kita kali ini menuju ke jembatan 6 teman-teman. Nah di depan kita nih banyak rider yang akan ikut ya ke jembatan 6. Jadi di sini nih banyak motor R15. Di depan sana juga itu ada Scoopy. Ini pasti keren banget nih. Ayo. Oke, kita gaspol teman-teman. Mantap. Jadi di video kali ini kita San Mori. Tapi nggak apa-apa sih. Widih, keren boy. Jadi yang lain sudah di depan sana ya. Ngebut coy. Widih. Jadi sebagian udah di depan teman-teman. Kalau kita sih santai aja. Dan di depan kita ini ada Bang Yudi Motovlog. Jadi kalau rombongan yang tadi udah ngebut ya depan sana, karena memang yang tadi itu kebanyakan R15 teman-teman. Kalau kita mah santai aja, yang penting selamat sampai tujuan. Ya minimal kita jalan atau motoran di pagi hari lah ya, tepatnya itu di hari Minggu. Walaupun nggak ikut sama rombongan tadi, ikut ngebut gitu teman-teman. Kalau kita santai aja, yang penting kita riding pagi santuy dan selamat sampai tujuan. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya kalau mau ngebut sih bisa juga ya, cuma ya itu tadi kayaknya kurang safety lah ya.
Kalau ini sih udah bukan San Muri namanya, udah San Molor. Jam udah mau jam 9 teman-teman, atau setengah 9 ya. Padahal tadi itu saya sekitar jam setengah 7 udah nyampe Tikum. Tapi ternyata berangkatnya itu sekitar jam setengah 9 teman-teman. Udah bukan San Muri lagi, jadi jadinya itu ya San Molor. Di depan kita itu juga itu ada teman kita, Wahyu Alvlog. Nah, jadi kan kalau teman-teman yang tadi kan itu tujuannya ke titik nol teman-teman. Dan semalam tuh teman kita juga ada yang motornya tuh kena polisi teman-teman. Gara-gara yaitu pakai knalpot racing ya. Mungkin katanya sih hari Selasa motornya itu baru bisa diambil. Karena semalam tuh kami pulang jam 12 malam. Jadinya pas perjalanan pulang ya salah satu teman kita ya, Dim Alfrog, itu motornya kena polisi teman-teman. Motor R15. Jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin yang pengen gabung ya ke tim kita, silahkan aja teman-teman di DM atau di komen aja di kolom komentar ya. Karena kita ntar lagi juga akan mengadakan apa namanya pertemuan gitu, akan membahas tentang nama timnya ini teman-teman. Karena nama timnya ini tadi sih ya, tadi di WA grup kayaknya kurang pas ya untuk kita. Karena memang untuk nama tim ini belum final sih. Harusnya sih pagi hari ini ya kita final untuk nama tim kita. Tapi dikarenakan banyak yang kerja dan kita ini cuma 3 orang. Semalam pun ngonten malam pun kita cuma 3 orang, tapi semalam sama Dim Alvlog sama Wahyu Alvlog. Sekarang kita sama Bang Yudi Motovlog sama Wahyu Alvlog teman-teman. Jadi Dim Alvlog nggak ikut ya, dikarenakan motornya tuh ya kena polisi itu, diangkut kayaknya teman-teman semalam ya. Tadi sih sebenarnya kita diajak juga ke titik nol, tapi dikarenakan kondisi teman kita cuma 3 orang, jadinya itu kurang ya, kurang gimana gitu, kurang pas untuk kita ikut ke titik nol. Katanya sih titik nol, tapi setahu saya sih titik nol itu ya tengah-tengahnya kota teman-teman. Oke,
kita sekarang sudah nyampe ke jembatan Satu Barelang. Tepatnya itu di jam 9. Widih. Ini adalah ikon Kota Batam. Mantap, boy. Air tenang, nggak ada ombak. Ya gimana mau ombak ya kalau di sini? Kota Batam ya memang udah kayak gini, teman-teman. Kalau di sini nggak ada sarapan ya? Nggak ada sarapan kalau sini ya, bang ya? Nggak ada sarapan di sini kan? Ya udah kita kesana aja.